Untuk Ayahanda, saya tahu bagaimana Ayahanda berharap kepada saya, dan takdir harus seperti ini. Saya berharap Ayahanda bisa ikhlas dan Allah segera memulihkan rasa kecewa di hati Ayahanda. Kendati demikian, percayalah, saya masih berusaha untuk menjadi anak dan mantu yang bisa dibanggakan. Saya berjanji di masa yang akan datang, saya akan lebih berupaya lagi. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Dan semoga Ayahanda berdua selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada saya. Untuk Ibunda, orang tua dan mertua saya, wanita-wanita yang paling saya cintai di dunia ini, tempat surga saya terletak, pelindung hati saya. Ingatan saya terhadap cinta kasih Ibunda berdua merupakan kekuatan bagi saya untuk bisa berdiri tegak, memasuki ruang sidang dan duduk di kursi ini. Tidak pernah sekalipun terbesit dalam pikiran saya bahwa ini akan terjadi dalam hidup saya. Setiap tetes air mata Ibunda merupakan dukungan buat saya, walaupun menghancurkan hati saya juga di sisi yang lain. Kekuatan untuk saya bertahan dan tabah serta mengarahkan hati saya. Setiap saat saya hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu menjaga Ibunda berdua dan memberikan kedamaian di hati. Saya tahu Ibunda berupaya tegar setiap menonton di televisi, setiap kali membaca berita ataupun mendengar omongan. Tapi saya yakin Ibunda berdua tetap selalu mendukung saya.